Ya oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya. Di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan lagi ya. Nah, ini ada sebuah HP Realme Narzo ya, Realme Narzo. Ini dia, ini kondisinya mati. Kalau ditekan tombol power dia tidak mau respon. Terus kalau di charge dia getar seperti ini. Tetapi baterainya tidak mau ngisi juga. Nah, seperti ini ya, getar-getar terus. Oke. Ini kita coba bongkar dulu ya. Nah, nah seperti ini. Nah, ini memang baterainya ya, baterainya sudah kembung. Ya, ini dia. Kondisi baterainya memang kembung ya. Nah, ini kita bisa nyalakan dulu dengan power supply. Kalian soket baterainya. Kita samakan dengan colokan yang ada di power supply ya, teman-teman. Ini kayaknya sama. Kita coba, ini dia. Kita nyalakan. Jadi kebalik. Kalau bunyi berarti kebalik. Kita tinggal balik aja. Nah, seperti ini sudah terkonek. Sekarang kita coba nyalakan. Ya, nyala ya. Nah, ini kita coba tunggu apakah dia bisa masuk menu. Nah, berarti kalau bisa masuk menu berarti dia nggak bootloop. Jadi kita tinggal ganti baterai seperti itu. Nah, seperti ini kelihatan ya. Nah, dia mau masuk ke sini ya. Nah, ini sama saya sambil servis laptop juga nih di meja sebelah saya.
Kita cek ya. Oh, ternyata mati ya tadi. Mati ya teman-teman ya. Ntar kita coba lagi. Ya, ini. Kita coba lagi aja, teman-teman itu. Ya, bisa ya ternyata. Nah, sentuhnya juga masih aman. Jadi ini ya kita tinggal ganti baterai. Alhamdulillah masih diberi servis yang mudah. Oke. Jadi ini akan saya carikan dulu ya untuk baterainya. Nanti saya update lagi ya cara pemasangannya dan lain sebagainya. Oke.